Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya tentunya di Jojo Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tips sederhana bagaimana caranya membuat ramuan pengusir nyamuk dari bahan yang sangat mudah didapat, tentunya di rumah kalian itu pastinya ada, Lur. Oke, Lur, di sini saya akan menggunakan daun salam. Nah, saya di sini cuman cukup membutuhkan 4 daun salam yang kering kayak gini ya, Lur. Oke, Lur, langsung saja ke tutorialnya. Ikuti video ini sampai selesai. Baik, Lur, pertama kita siapkan wadah seperti ini ya, Lur. Terus langkah kedua kita ambil 1 gelas air putih ya, Lur. Air putih biasa seperti ini ya, Lur. Nah, terus langkah selanjutnya kita langsung saja dituangkan airnya kayak gini, Lur. Nah, kurang lebih 1 gelas ya, Lur. Di sini saya menggunakan 1 gelas. Terus langkah selanjutnya ini dicuil-cuil kayak gini, Lur. Dicuil-cuil kayak gini godong salamnya, daun salamnya. Tentunya di rumah kalian itu banyak godong salam, terdapat banyak godong salam kayak gini ya, Lur. Caranya sangat simpel, sangat mudah, tapi ini sangat efektif untuk mengusir nyamuk, kecoa, dan lalat, Lur. Langsung saja dicuil-cuil kecil-kecil kayak gini, Lur. Nah, oke, setelah dicuil-cuil terus diaduk-aduk ke dalam airnya kayak gini, Lur. Nah, terus saya di sini akan mencampurkan deterjen, Lur. Saya mencampurkan deterjen kayak gini yang harganya seribuan. Masalah mereknya bebas, Lur. Tidak harus menggunakan merek seperti ini. Ini saya kebetulan menggunakan merek Daya. Nah, di sini juga ada apa ya, wangi-wangi, parfum pewangi ini ya, Lur, ya, bisa kelihatan, bisa dibaca juga aroma bunga-bunga, Lur. Jadi nanti bisa selain mengusir nyamuk juga bisa mengharumkan ruangan, Lur. Oke, Lur, langsung saja dibuka deterjennya kayak gini. Nah, di sini saya akan menggunakan 1 sendok saja, Lur. Ini 1 sendok ya, Lur. Saya gunakan 1 sendok deterjen. Nah, kayak gini, Lur. Nah, oke, langsung saja dicampurkan, diaduk-aduk hingga larut, hingga merata. Tapi ngaduknya pelan-pelan, Lur, jangan sampai kebanteren biar tidak mengeluarkan busa, Lur. Kita aduk-aduk pelan-pelan saja hingga larut. Nah, setelah diaduk-aduk, Lur, akan saya campurkan satu bahan lagi, yaitu saya gunakan cuka, Lur. Cuka makan, cuka putih kayak gini, Lur. Nah, di sini saya akan gunakan 1 sendok makan juga kayak gini. Saya takar ya, Lur. Nah, 1 sendok makan kayak gini, Lur. Saya campurkan, kita aduk-aduk lagi hingga rata. Aduknya pelan-pelan saja. Oke, Lur, setelah kayak gini kita diamkan kurang lebih selama 5 menit, Lur, supaya ini apa ya, daun salamnya itu bisa larut, bisa tercampur aromanya dengan airnya ya, Lur.
Oke lur, kita diamkan dulu 5 menit. Oke lur, setelah kurang lebih 5 menit, hasilnya kurang lebih kayak gini ya lur. Dan saya akan menambahkan ini pewangi supaya menambah aroma keharumannya ya lur. Nah, di sini saya rasa ini kurang, baunya itu kurang harum lur, karena cuman menggunakan deterjen kayak gini wanginya kurang ya lur. Nah, saya di sini akan menambahkan satu saset ya, harganya 500-an kayak gini. Kita tambahkan satu saset saja lur untuk menambah aroma wanginya lur. Nah, di sini bisa untuk mengusir nyamuk, kecoa, lalat ya lur. Oke lur, kita campurkan saja, aduk-aduk kayak gini lagi. Nah, setelah diaduk-aduk rata kayak gini lur, sekarang kita tinggal masukkan ke tempat botol semprotan lur. Nah, di sini saya sudah siapkan botol semprotannya kayak gini lur. Ini akan saya masukkan semuanya sama daun salamnya lur, tidak akan saya saring, supaya nantinya biar kalau memakai tidak perlu membuat lagi. Dan makin lama ini daun salamnya akan makin tambah mencampur sama airnya lur. Saya sengaja tidak akan buang ini daun salamnya, dan saya akan masukkan lagi. Saya akan masukkan kayak gini lur, karena ini nggak bisa masuk, saya masukkan pakai tangan saja ya lur. Oke lur, ini sudah saya masukkan semuanya daun salamnya kayak gini. Langsung saja ditutup ya lur. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan, tinggal kita gunakan semprot-semprotkan ke tempat yang untuk sembunyi nyamuk lur. Oke lur, langsung saja ya lur. Baik lur, kita langsung semprot-semprotkan saja kayak gini ke korden kayak gini ya lur. Di tempat-tempat persembunyian nyamuk, di pojok-pojokan kayak gini. Oke lur, mantap sekali lur, wanginya sangat harum, kamarnya juga jadi wangi, nyamuknya juga pada pergi kayak gini ya lur ya. Oke lur, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe ya lur.